Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, very cool banget. Hai guys, balik lagi bersama gue di Gamer Android. Di video kali ini gue bakal melanjutkan lagi kembali membuat konten-konten tentang pembuktian dalam game sepak bola guys. Dan karena banyak dari kalian yang nge-DM gue buat suruh upload aja video-video tentang pembuktian seperti ini guys, karena seru dan bikin penasaran. Termasuk gue juga penasaran sama konten yang seperti ini guys. Dan kali ini gue sudah menemukan game sepak game futsal ini guys. Futsal Liga Profesional untuk game bolanya besok aja guys. Ya di sini untuk namanya Futsal Liga Profesional yang baru terakhir di update 22 Juni ya. Baca-baca sendiri itu guys. Dan ini dia untuk gambarnya seperti ini guys. Ya kalau menurut ini sih lumayan HD, apakah benar 5 vs 5? Kita bakal lihat nanti karena di sini gue sudah menonloadnya. Untuk ukuran dari game sepak bola ini cuma 50 MB kalau nggak salah sih guys. Dan untuk ratingnya itu 4,0, itu sih lumayan keren ya. Dan di sini sudah 50.000 plus download guys. Oke, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke guys, di sini gue sudah di dalam gamenya. Ini pertama kali gue membuka game ini ya, karena tadi pagi gue baru aja download langsung record ya. Di sini ada menu quick match dan turnamen. Coba kita yang quick match terlebih dahulu guys. Nah di sini ada, oh di sini ada ini guys. Oh di sini klub-klubnya itu klub-klub Indonesia. Wow keren juga nih, luar biasa keren. Keren juga nih game futsal. Komplit juga di sini, ada Bintang Timur Surabaya, ada Black Steel, Cosmo, Gen E, FC Jakarta. Wow, gila. Giga FC Kota Metro, Halo FC Jakarta Kancil. Oh iya ini benar-benar klub futsal Liga Indonesia beneran. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh iya guys, bener ada 12 guys. Oke, di sini gue menggunakan ini aja yang pendekar klubnya Ata ini. Pendekar United melawan Bintang Timur Surabaya. Wow. Gila guys, keren banget ini game. Kita tap next ya. Oh, di sini ternyata kita bisa membuka lapangan, tapi di sini masih VIP deh guys. Untuk VIP ini kita harus gimana nih? Ini gamenya offline ya guys. Nah, kita ini aja langsung next. Ini sih keren parah. Untuk game, untuk pemain-pemainnya gue nggak terlalu paham dengan pemain sepak bola ini ya guys. Di sini bahasa Indonesia tentunya. Main tanpa special effect, main dengan special effect. Ini harus nonton iklan dulu. Oke, kita langsung aja main ya. Oke, ternyata beneran ini 5 vs 5 guys. Ini analognya ada oper, tendang, slice, kejar. Kalau slice mungkin ini ganti pemain ya. Oh keren keren was. Ini cara ngerebutnya gimana? Oh ini kejar, tap kejar ternyata guys. Guys set set set, tapi set set goal, luar biasa. Di sini gol 1-0. Woi, itu bolanya ambil coy. Ini seharusnya lapangannya kurang digedein sih, guys. Ini kalau di-update lagi nih sih bakal luar biasa. Ini larinya agak ini ya, guys. Kenceng, gue jujur aja nih gamenya larinya ini agak kayak gini seharusnya. Kayak game futsal beneran sih harusnya, tapi ini sudah keren 5 vs 5, tapi luar biasa untuk grafiknya juga lumayan HD di sini. Aduh. Caroy. Di sini untuk stadionnya juga keren ya, stadion futsal, tapi sayang di sini harus diperbarui lagi sih guys. Oh, di sini nggak bisa out. Nggak bisa out. Woi, kejar woi, jangan cuma diem, gila coy.
Di sini ada tulisan live-nya nih ternyata guys. Dramarsia TV. Oh, ini yang buat mungkin orang Indonesia ini. Hey, set. Ini keren bang, buat orang Indonesia yang buat ini keren lah, ya. Ah, kita kebobolan guys. Coba kita lap ini. Set. Wah, hampir. Ini kalau nggak salah waktunya kalau main pucal itu 30 menit ya untuk satu babak. Kalau nggak salah sih 30 menit sama berapa sih guys? Apa 40 menit ya? 35 menit mungkin. Woi, ini kalau menurut gue ini gamenya kurang diupdate lagi karena masih seperti ini kaku nggak jelas. Tapi ini sudah keren buat abang-abang Indonesia yang buat. Set. Yeah. Ya ampun, kebobolan lagi coy. Untuk rating menurut gue ini 1-10, ini ratingnya 7 lah ya guys. 7 aja guys untuk rating. Jangan lupa untuk download ya guys, langsung aja ke Play Store atau melalui link yang udah gue sediain di deskripsi. Aduh, bisa banget. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel gue guys. Kayaknya disini waktunya 45 menit seperti bola sih. Kalau mau sedai yes. Ya ampun, ini lawannya yang terlalu sulit. Apa gue yang terlalu easy nih boy? Apalagi gue yang terlalu mudah ini. Ini lapangannya persegi guys, agak gimana gitu ya. Tapi keren lah buat ukuran cuma 50 MB. Ya bukan itu guys, tentang challenge yang seperti gue download sebelumnya. Tim Bucel kok challenge tendang-tendang itu gak jelas coy. Ya lebih keren inilah, jauh ini guys. Makanya gue beli rating 8 ini. Kalau di update lagi untuk gameplaynya gue beli rating 9 ataupun 10 bisa. Kalau di pertandingan seperti ini just yah goal. Akhirnya kita mencetak gol lagi coy. Ya buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel gue guys, karena di channel Game Round Read ini gue bakal mereview game-game sepak bola yang tentunya bikin kalian penasaran dan bikin kalian tahu sama game sepak bola yang ada di Play Store. Karena gue bakal mereview semua game-game sepak bola yang di Play Store. Tentu saja itu sih komplit banget coy, sampai semua game sepak bola gue bakal jelajahi. Ya termasuk game futsal ini, gue sebenarnya juga dulu pernah game futsal indoor futsal ya, tapi kayak gitu ya sih asik dan gak seru. Lu game-game sepak bola adu skill itu baru seru ya kalau menurut gue sih. Dan ya kebobolan lagi coy. Nih gamenya harusnya umpan-umpan pendek itu loh yang kayak di PS itu tadi, PS kamera PS. Tapi ini sudah keren bro. Just shoot nice. Goal 4-3 coy. Set. Goal lagi coy. Easy boy, 4-4. Goal kita ketinggalan 4-1, tapi kita bisa membalikkan keadaan. Itu artinya gini geki guys ya. Buat kalian langsung aja download dan mainkan, dan jangan lupa untuk install lagi guys, karena cukup kegabutan kalian yang harus download seperti ini, seperti gue ya guys. Tapi kalian jangan ditiru ya gue ini, karena cuma mereview game sepak bola guys. Dan woi, ini apa woi? Woi, ini ngebug kah? Wow, itu ternyata skill coy. Keren juga. Oh ya guys ya, cukup sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau download, langsung aja download. Link ada di deskripsi, ada deskripsi ini. Game futsalnya bertemakan klub Indonesia, dan gue masih menunggu apakah ada game sepak bola 11-11 yang ada asli klub Indonesianya. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya guys. Bye.